Kedah menyatakan kesediaan berkongsi idea dengan pihak swasta bagi menarik lebih banyak pelabur luar negara ke negeri itu. Setakat ini, kerajaan negeri seperti mana yang dinyatakan Menteri Besar Dato' Sri Mukriz Mahathir sedang dan dalam proses perbincangan termasuk mendapatkan pandangan tokoh pelabur bagi perancangan masa depan untuk jelapang padi. Ramai sekali tokoh-tokoh yang lama dan baru dalam bidang, pelbagai bidang termasuklah dalam teknologi terbaru yang berminat untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi perancangan jangka masa panjang Kedah dan bagaimana mereka juga boleh turut terlibat dalam hal ini. Jadi saya harap hasil daripada perbincangan pada hari ini kita dapat kumpulkan idea-idea bernas ini untuk dipertimbangkan oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Kedah International Business and Investment Summit di Langkawi. Jelas beliau, pihak swasta juga berkemungkinan besar bakal mengambil alih sesebuah pasaran jika sesuatu perancangan itu tidak memenuhi kriteria di peringkat pasaran dunia.